Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan nge-share ke teman-teman semua, khususnya bagi yang jadi mahasiswa. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang pengen tahu tentang resume atau catatan dari dosen dan catatan teman-teman yang mungkin udah lulus dan udah wisuda, itu catatan kuliahnya bahkan sampai skripsinya bisa kita cari di sebuah situs. Nama situsnya apa? Nama situsnya itu Studoku ya teman-teman. Jadi saya langsung aja kasih tahu ya, praktekin. Jadi di sini langsung kita buka Google Chrome atau browser teman-teman. Nah, di sini saya udah masuk ke Google Chrome. Kemudian kita tulis Studoku. Setelah kita tulis Studoku seperti ini, selanjutnya kita langsung searching. Nah, di paling atas ini ada tulisan websitenya ya, Studoku. Langsung kita klik. Oke, jadi guys, kita udah ketemu nih ya. Ini tampilan di halaman Studokunya. Jadi teman-teman tinggal cari nama universitasnya apa. Misalkan nama universitasnya itu saya pilih dulu Universitas Indonesia misalnya, atau UI ya. Kita klik ke Universitas Indonesia. Nah, di sini nih ada catatan-catatan dari dosen dan mahasiswa Universitas Indonesia yang bisa kita lihat nih. Ada buat presentasi, yuk ya udah baca aja sih. Ya, judulnya bagus-bagus ya. Sumeri Penggus Chapter 14 Ekonomi Sumber Daya Manusia. Nah, di sini semuanya lengkap ya, dari A B C D E F sampai dengan Z. Di sini ada anyway sampainya. Bahkan sih ada hukum perdataan internasional juga. Jadi bagi teman-teman yang mau cari catatan, biar gak capek-capek gitu, mungkin minta ke teman yang lain untuk dosen, cari aja di sini, pasti ada. Ini udah ada nih ya. Kemudian kita kembali ke halaman awal. Ini ada dokumen. Nah, ini beberapa contoh ya tuh catatannya, koleksinya juga ini. Oke teman-teman. Oke guys ya, jadi itu video saya singkatnya ya, video singkat kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.